Dalam segmen Jom Tutorial pada kali ini, saya Cikgu Syarif akan kupaskan bagaimana DSLR Digital Single Lens Reflector berfungsi untuk menghasilkan fotografi yang terbaik. Mungkin di luar sana berminat dengan bidang fotografi, mungkin tidak mengenali apa dikatakan peralatan-peralatan dalam fotografi. Apa dikatakan tentang kamera? Sebiji kamera perlu dilihat satu kamera DSLR, lens, flash. Ini adalah asas di dalam fotografi. Pada kali ini dalam Jom Tutorial, cikgu akan kupaskan dari satu demi satu untuk anda lebih memahami, lebih mengenali setiap yang terdapat di dalam kamera ini. Okey, pada kali ini kalau kita lihat berbagai jenis-jenis kamera ataupun model kamera. Kalau kita lihat sebelah kiri adalah Nikon. Dan di bawah ini adalah Canon. Itu adalah jenama. Sebenarnya kalau kita lihat di tepi sini juga adalah Sony. Sebenarnya jenama adalah satu branding yang ada di pasaran. Boleh dikatakan kamera DSLR, Digital Single Lens Reflector, hari ini berkonsepkan adalah kamera digital. Jadi, apa yang perlu kita tahu ialah tentang kamera itu sendiri. Dalam satu badan kamera yang lengkap, kalau kita lihat, right? Dan juga terlibat dengan lens. Lens ini juga berfungsi yang berlainan. Dan juga body kamera mesti berlainan. Apa yang kita perlu tahu? Kita kupaskan tentang body kamera itu sendiri. Di dalam body kamera itu sendiri, apa yang kita nampak di sini, right? Di sini adalah kita punya viewfinder-nya. Dan juga ikon-ikon ataupun button-button yang kita boleh berfungsi untuk mengendalikan kamera itu sendiri. Jadi, di atas ini pula, kalau kita lihat, setiap kamera hampir sama. Tetapi, kita perlu belajar. Jangan fikir semua kamera sama. Kalau kita beli kamera, just hanya sekadar nak menggunakan auto ataupun secara mudah, kita gunakan satu button iaitu auto just snap saja. Maksudnya, kita tidak perlu menggunakan kamera yang sebesar begini. Kita boleh menggunakan kamera-kamera gadget seperti handphone, seperti device-device yang kecil. Tapi pada kali ini, dalam Jom Tutorial, cikgu bawakan kita semua lagi untuk melihat perbezaan di segi kamera itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang ini, sebesar kamera yang dikatakan kamera Canon untuk full frame. Dan juga ada kamera yang Nikon. Bila Nikon sini pula, fungsi dia hampir sama. Dari segi viewfinder, dari segi dia punya icons, buttons, on, semua sama. Nampak? Jadi, kalau kita lihat, ada yang mengatakan bahawa kalau jenama lain, okey, kalau kita ambil Sony. Hari ini ramai yang suka dengan Sony, contohnya. Okey, bila kita lihat Sony, adakah berbeza dengan kamera yang lain? Sebenarnya, kamera DSLR adalah sama sahaja. Cuma perbezaan mengikut fungsi setiap kamera itu sendiri. Kalau kita katakan Sony, dia berfungsi dengan konsep dia sendiri. Dan juga Canon dengan konsep dia sendiri. Dan juga Nikon. Jadi, adakah boleh kita menggunakan lens daripada kamera lain kepada body lain? Ini adalah asas yang paling penting. Kalau kita berminat dengan satu jenama, kalau kita berminat dengan lens yang besar begini, okay? Tapi kita perlu tahu, ini berfungsi untuk kamera yang bagaimana? Ini berfungsi untuk kamera yang kalau jenamanya begini, so ini adalah fungsi dia. Kita tidak boleh mixkan dia atau masukkan kepada jenama begini. Ini berbeza dia. Jadi, bila kita dah melihat kepada body kamera, kita akan lihat pula kepada lens. Nampak? Ini lens yang lebih kecil. Apa fungsi dia? Kalau kita lihat lens ini pula, yang lebih besar. Apa fungsinya? Jadi, kita akan lihat dalam bentuk yang lebih jelas setiap satu-satu lens ini. Kalau kita lihat. Okey? So, lens yang begini, fungsi dia bagaimana? Sebab tu kita yang di luar sana, yang berminat dengan DSLR, perlu mempelajari dan memahami dengan jelas. Kalau lens yang seperti begini, okey? Lens yang disebut 70-200. Zoom lens. Okey? Lens yang kita boleh panjangkan dia punya gambar, dekatkan dia punya gambar. 70-200. Dan lens yang begini pula,
dia panggil fixed lens. Lens yang berfungsi hanya 50mm. Dia bukan zoom lens. Lens yang telah difix ataupun prime lens. Lens ini hanya untuk subjek yang terhad sahaja. Aduh, ringan. Jadi kalau kita tengok lens yang begini pula, wah, banyak lens berbeza juga. Dalam Jom Tutorial, kita memang kupaskan satu demi satu untuk anda lebih memahami sebenarnya. Okey. Kalau kita lihat dari segi lens ini, maksud dari segi lens sama. Yang ini lens dia 70-300 dengan distance yang lebih panjang. Nampak kat situ? Okey. So kalau kita lihat dari segi lens yang lebih lain, converter lens. Di dalam lens ni ada banyak aksesori-aksesori yang kita boleh gunakan sebagai converter lens. Bila lens ini digunakan sebagai converter, untuk apa? Ini adalah converter yang kita boleh times 2. Kalau jarak distance kamera lens kita tu 300mm. Maknanya kalau kita gunakan ini, dia boleh extend ataupun tambah kepada 300 lagi. Contoh, kalau kita lihat di sini. Okey, ini adalah right. Then nampak. Bila kita extendkan satu lagi lens adapter, jadikan lens ini 70-600. Dah jadi 140-600. Lihat, banyak yang kita akan kupaskan. Sebenarnya dalam Jom Tutorial, kita bawakan berbagai-bagai asas di dalam fotografi itu sendiri. Tunggu, lihat, dalam fotografi takkan habis sebenarnya. Belajar itu penting.